Driver 3 senior Damen. Driver 1 Wadel. Driver 2 dengan siapa? Gary. Empty hearts and neon lights. Terminal terbus terbang di Indonesia. Laksanakan res pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dan senang semua? Semoga dan sehat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini lagi berada di Transport Bekasi. Dan akan mencoba trip lagi dengan Transmart Express Jaya Samande. Hari ini hari Rabu tanggal 10 bulan September tahun 2021. Bis ini memakai sasis Mercedes-Benz OH1521 Interpoler. Lalu seri dari Laksana. Akan ngetrip dari Bekasi ke Pariaman, tepatnya di Full Transport Lubuk Alung. Akan mencoba sensasinya lintas tengah Sumatera. LBJ Bintang Mutiara Mercedes-Benz OH1626 Transport Express Jaya Bintang Parma Mercedes-Benz 1526 Adiputro Bintang Puabu 1521 XBC Creator 38 Mercedes-Benz 1626 Air Suspensi LBJ Transport Panglima Bus Mercedes-Benz 1626 Air Suspensi Full Transport Bekasi. Bis melanjutkan perjalanan ke Rana Minang pukul 12.57. Bismillahirrahmanirrahim. Driver 3 senior Damen. Driver 1 Wadel. Driver 2 dengan siapa? Gary. Anak muda dengan senior. Transpress Samande, bantal selimut.
sudah ada, cas handphone. Penumpang alhamdulillah ramai. Tadi startnya dari Bandung, ongkos kalau via lintas tengah Rp360.000. Bis ini nantinya via lintas tengah Sumatera. Inilah tampilan dalam dari bis Samande. Gerbang tol Bekasi Timur. Masuk tol Jakarta Cikampek. Lingkar luar Jati Asih Bintara. Bis sekarang mau tujuan ke terminal Pulau Gebang karena di terminal sana penumpang ada yang naik. Prima Jasa Tasik Lebak Bulus. Gerbang tol Cikunir 2. Bis sekarang dikemudikan oleh Uwa Del. Uwa ini orang Lubuk Pasung. Lubuk Pasung, Pak? Lubuk Pasung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Transport Express Jaya Samande ini memakai nomor pintu 27, X-nya orang pinggiran. Masuk Pulau Gebang. Terminal Pulau Gebang. Terminal Terpadu Pulau Gebang. Terminal terluas dan termegah di Indonesia, Terminal Terpadu Pulau Gebang. Selesai menaikkan penumpang di Terminal Terpadu Pulau Gebang. Tidak lebih dari 5 menit bis melanjutkan perjalanan pukul 13.30 WIB. Langsung masuk tol, keluar dari Terminal Terpadu Pulau Gebang, langsung jos tol lingkar luar. Tol lingkar luar Jatiwarna, Ceger, Jagorawi, terus
Jati Asih, Cikunir, Jati Mekar, 500 meter lagi kiri. Kondisi jalan tol padat merayap dan disertai macet. Masih di tol Lingkar Luar. Emosi bukan solusi. Tol Jagorawi tujuan Bogor juga menutup penumpang di sana. Daerah Cibubur KM14 arah Bogor. Sekarang lagi berada di Terminal Baranang Siang untuk menaikkan beberapa orang penumpang. Itu perwakilan resmi dari PT Transport Express Jaya. Mereknya masih neo orang pinggiran. Selesai menaikkan penumpang di terminal Baranang Siang, bis melanjutkan perjalanan ke Ranah Minang. 1534 bip, 1537 bip. Driver 2 Gary, ini langganan dari Transport tadi naik di Bandung. Dengan siapa? Andrian. Ya. Turun nanti di mana? Di Rupit, Muara Rupit. Muara Rupit. Langganan Transport via lintas tengah. Dia harus naik lintas tengah, tidak bisa naik lintas timur. Karena turunnya di Rupit, lewat Binggau dikit. KM22400. Serpong, Jakarta Cikampek, Soekarno Hatta.
utama Pasar Rebo. Cijantung Pasar Minggu, Jakarta Serpong. Jakarta Tangerang, lingkar dalam kiri, berarti bis kita akan ngambil arah kiri. Tol Jakarta Merak. Jalur kanan ya. Keluar Alam Sutra Serpong. Siap kanan, ambil kiri.
gerbang tol Kunciran 7. Gerbang tol Buaran Indah 2.
reguler nih larinya, cak mau juga.
rest area KM 68.
tiba di rumah makan Omega Merak pukul 18.56 untuk melaksanakan race pertama dari Transport Express Jaya untuk melaksanakan isoma, istirahat, sholat dan makan. Cukup sampai di sini perjalanan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.